What's up bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Kosibet Purwanto YouTube channel. Oke, di kesempatan kali ini kita jalan-jalan malam lur. Jadi saya start dari Desa Plipir namanya. Desa Plipir itu ada di Jalan Goa Sepelawan, hampir mendekati batas Kecamatan Kaligeseng, tapi kecamatannya Plipir itu masih Purworejo. Oke, ini malam minggu ya, kita nanti melihat kondisi kota malam minggu itu seperti apa pasca corona dan masih dalam kondisi new normal. Oke, ini karena perjalanan ini masih jauh, sekitar ya 8 kilometeran lah menuju pusat kota, jadi nanti video ini putus-putus saja biar gak kelamaan, soalnya saya kan pakai Astra Grand, jadi gak bisa ngebut nih. Kalau nalan watan pelakon, kalau nalan watan gaspol. Oke ya, diikuti aja. Oke, kita lanjut lagi barusan tak oke kamera. Oke lanjut ya, kita masuk ke ini alun-alun Santer namanya, sebelah kiri saya. Sebelah kiri banyak anak-anak pada nongkrong, tapi ya tidak begitu ramai seperti alun-alun besar Purworejo ya. Gak tahu ini masih agak sepi ya, biasanya jam 7:30 itu suasana jalan ini udah ramai. Kita renang kota nanti, kita tunggu aja. Ini di Cangker Flor. Oke, kita masuk ke pertigaan Cangkep, yang ke kiri itu arah Dongsari ya, ke kanan arah kota, kita nanti ambil yang ke arah kanan. Kaget ya kalau malam minggu itu melihat banyak pengendara itu yang tidak pakai helm, boro-boro masker lur, helm ya dorong anggo. Tapi ya pian ae karakter ke angel. Ini kita masuk ke Kelurahan Tambak. Nah, ini udah masuk ke tambak namanya Babrik. Jadi mau nyebrang ke arah kanan tuh ngeri, soalnya kan nggak kelihatan dari arah selatan ya, green spot gitu loh ya. Ini kita memasuki Kelurahan Balidono, di depan itu ini batasnya, batas Kelurahan Tambak dan Balidono, yaitu batasnya Sungai Bogowonto. Ini Bolewong yang kemarin sudah sempat saya jelaskan lah, tak omongke. Biasanya malam minggu ini banyak dong gandeng-gandengnya nih, ini jadi jarang ya, gue yang ngarang itu lah, ini pangsa itu gigi dapat ini. Nah, ini alhamdulillah rada tertib helm. Lanjut lagi banyak lagi coba. Kita nanti belok ke kiri aja ya, ini patung WS Pratman. Iya tertib alhamdulillah. Nah, klub ya lur, aku mau urus-urus nyapa toh. Bungku waduh ini muter alun-alun pusat kase pusat toh di Bangjo alun-alun dan kantor pos. Oke.
kita pelan-pelan aja, muter alun-alun, lihat kondisi aja. Ini baru pertama kali masa corona aku metu-metu ini. Ternyata dan ternyata ramai sekali. Ya kita lihat sebentar lah nanti seperti apa apa yang mereka lakukan ya. Tapi mungkin jalan-jalan nongkrong-nongkrong. Seperti liputan saya sebelumnya pagi-pagi bagian pojok ini itu sepi. Sekarang udah ramai. Ini namanya odong-odong. Dia ya wis padet lah. Normal tenan iki. Masukkan ambulans saja. Nah, ini ada apa ini? Masukkan ambulans saja yang enggak mau pakai masker. Razia masker iki, Lur. Depan masjid. Nah, iki. Tadi monggo kalau mau membantu. Razia masker ya, Om. Yang tidak pakai masker dimasukkan ambulans saja. Razia masker ya. Oke, monggo-monggo. Sehat selalu. Ini BNPB Lur, razia masker Lur. Ya itulah rangku masker tapi apa ya? Jadi gue rangku helm barang yang tapi apa ya? Kalau ini mah suasana bener-bener normal, bukan new lagi. Nah, padet banget toh. Oke, kita satu kali aja muternya. Enggak hilaf nang bolak-balik. Itu banyak sekali mobil-mobil loh ya, itu polisi apa ya? Razia apa ya? Aku ki go BSNK ora ini ngene iki. Ada Pak polisi ini ki razia apa? Perlu ditertibkan pancen kayak gini. Cocok. Ini kira-kira ke Pandeglang ini ya. Oh, ini janjian nih. Oke, kita langsung aja lah, enggak usah ngikut-ngikutin tuh biar nanti orang lain yang meliput berita itu. Kita bukan bidangnya. Lihat suasana yang lain di sudut kota Purworejo. Oke. Tuh klub Sonic Lur. PSIP ini. Tadi tuh tanggal lalu ada BNPB lah yang mengunjungi. Ya apa ya? BNPB yang kebencanaan lah. Terus ada lagi polisi. Itu ya razia masker. Tapi tadi ada yang nakal motor-motor yang protolan itu loh. Ya mungkin ya emang harus digalakkan seperti itu. Aja dumeh. Malam Minggu dora helman, dora warna kan jelei, hancur. Hancur. Kita ke arah kanan ya, ke arah Kota Arjo. Ini bundaran SMA 7. Dan lanjut lagi, kita bahas tadi yang BNPB dan polisi polantas tadi, polisialitas. Nek saya sendiri senang banget ya gitu. Ben, tadi dok, berapa cicilan lo? Helm tanggo ini jane, rapopo kok. Helmnya abot, motornya
sangar sih sangar gak masalah, motorku cuci sendiri ya sangar, tapi kan ya tertib lalu lintas, ngomong-ngomong ini dipasang KB-KB fungsi, kecuali starter. Mergoni apa? Mergoni apa ya, orang dipasang baik tak melepasi KB perangkat starter ini. Oke ya lur, closingnya kita di sini aja, gak masalah. Tapi momen nih, ada berupa otek, ada yang otek. Oh, yang coy. Mana yang mana? Kok kelas ini bar-bar bangcu? Diberi kesempatan lewat dulu, aku tak mandek saya. Yang saya janjikan tadi setelah Bang Jo tak closing, jadi cukup sekian dulu video perjalanan malam minggu yang tadi kita ketemu beberapa kejadian ya, ada BNPB, ada polisi lalu lintas yang menertibkan di wilayah atau kawasan alun-alun Purworejo. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.